Ambil demo 6, 7, 8, 9, 10 sampai 4 sampai itu tadi menang, dia kata Minang menang Kerbau, Minang Kabau. Mereka dulu adu kerbau orang Padang dengan Kerbau Jawa. Raja lu betul-betul nih, betul-betul. Nah, jadi orang Padang ini dia orang pandai ya, apa kan licik, apa smart, licik. Jadi dulu kan berperang, ini saya ceritakan sedikit ya, walaupun itu tahu di sana Sumatera Barat, Iris North Sumatera, mereka West Sumatera. Tapi saya selalu sana sana bawa rombongan. Kalau saya sana saya ceritakanlah itu kenapa disebut Minangkabau. Nah, saya ceritakan. Nah, jadi perempuan tuan-tuan anggaplah ini sekarang di Padang ya, di West Sumatera, walaupun di North Sumatera. Jadi dulu berperanglah Raja Jawa, Jawa tahu kan, Jawa, different island, dengan Raja Padang sana perang dulu, banyak mati dulu lah sebelum mereka dulu. So apabila sudah banyak mati, mereka berpikir rugilah kita, bodohlah kita, banyak mati, banyak jadi janda, jadi yatim, banyak timpah darah, kata mereka. Raja jumpa dengan raja lah, Pak Raja, Pak Raja dari Jawa dan Pak Raja dari Padang, sudahlah kita stoplah perang ini, banyak mati, rugilah. So bagaimana sebagai gantinya kerbau lah kita begini beradu fight, kerbau siapa nanti kalah dialah kalah, kerbau siapa menang dialah menang. Orang Jawa yang dari Jawa kata okay, setuju, I agree with that. Daripada orang mati dialah kerbau mati, tak apa kan. Jadi jadi datang raja daripada Jawa, dia siapkanlah kerbau dia besar-besar, tanduk panjang, dia kasih makan, minum penuh-penuh, kenyang-kenyang, dia ingat nanti supaya kuat ini. Orang Padang tidak macam itu, dia punya kening licik, dia ambil anak kerbau kecil, wah anak kerbau kecil pula diambil, dia tak bagi minum 5 hari 5 malam supaya dahaga, anak kerbau kecil. Terus dia tak bagi minum 4 hari 4 malam ke 5 hari 5 malam. Di atas tanduknya taruh pisau dua, macam pisau. Apa maknanya? Apabila sudah lapar dahaga, nanti jumpa kerbau yang besar, dia akan terus kalang kabut mau minum macam ini. Dia tak mampu. Jadi jumpa harinya raja kata, "Jom kita mainkan kerbau kita. Lepaskan kerbau awak, saya lepaskan kerbau saya," katanya. Dia jumpakan, lepaskan kerbaunya. Datang kerbau dari Jawa, besar, gemuk, kenyang. Datang kerbau dari Padang, kecil, anaknya. Dia ingat itu mak dia mau menyusul lah. Terus lari cepat-cepat, dia tanduk. Kenalah berdarah-berdarahlah perut kerbau dari Jawa itu. Karena berdarah perutnya, luka-luka, lari dia, mundur. So, kalahlah. Menanglah kerbau yang Padang tadi. Itulah dia punya smart, ha? Menanglah kerbau dia. Sejak itulah disebut Minangkabau. Menang kerbau dia. Anak kerbau kecil, anaknya, tapi menang. Sebab apa? Dia bagi dahaga 4 hari 4 malam tidak minum, tidak susu. Itu dia. Sebab mula daripada situlah disebut nama Minangkabau, menang kerbau. Itu sudah ada 1000 tahun lalu. Iya, itulah. Itu dapat nama Minangkabau. Minang menang, Kabau kerbau. Itu di West Sumatera lah. Bandar-bandarnya di sana, Bandar Padang, Bukit Tinggi, Payakumbu. Itu di sana. Daripada sini ke sana 600 km. Saya bulan 11 ke sana bawa rombongan dari Malaysia juga, dari Kedah. Saya ke sana bawa rombongan 4 hari 3 malam juga ke sana. Dari Medan ke sana naik bus 20 jam. Naik pesawat 1 jam. 20 jam. Jauh lah. Di Indonesia ini kalau ini Pekan Siantar tadi ya, masih Pekan Siantar. Same town. Di Indonesia ini kami kalau naik bus 8 jam 10 jam itu nanti 15 jam small thing. 30 jam baru thing. 40 jam baru big thing. Makan itu makanan tadi baru ting. Peng-pengnya. Jadi kalau Medan Jakarta itu dulu 3 hari 3 malam.
naik bas 3 hari 3 malam. Sekarang Pak Jokowi sudah bikin banyak tol highway, sudah 2 hari 2 malam. Nanti kalau highway tol sudah connecting, mungkin 1 hari 1 malam saja. Kalau dulu betul 3 hari 3 malam. Sekarang 2 hari 2 malam. Nanti apabila itu tol highway sudah completed, 1 hari 1 malam. 3.000 kilo. Puan-puan bayangkan, adakah Malaysia sepanjang 3.000 kilo? Tak ada ya. Habis pun dari batas sempadan Bukit Kayu Hitam Thailand sampai Sarawak, Sabah pun tak ada ya. Sampai Bintulu pun tak ada. Karena 3.000 kilo. Sini itu baru Medan Jakarta. Kalau Medan Surabaya 5.000 kilo. Sampai Lombok 6.000 kilo. Boleh naik bas sampai Lombok. Tiga kali naik ferry bas. Bukan, timur Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, timur. Sudah pertengahan Indonesia lah. 6.000 kilo dari Medan. Ini utara, barat dan utara. Northwest. Boleh Sumatera. Jadi banyak orang Indonesia naik bas panjang-panjang. Sebab apa? Penduduk ramai, pesawat tidak cukup. Kalau hari besar, Christmas, New Year, Idul Fitri, itu tambang pesawat dari Medan ke 10.000 tahun lepas, kedua 150.000 tahun lepas, ketiga atau last 74.000 tahun lepas, itu yang terbesar. Sampai debunya pun di India 9 meter tinggi, tebal abunya di India. Nah, ini banyak monyet sini. Dia lagi petang lagi banyak mangkis, lagi petang lagi banyak sini. Dia datang minta kacang, minta pisang, minta apa. Orang lempar bagi kacang, itu banyak lagi. Sekarang dia pakai, dia ringgit pun dia mau. Tapi tahu dan tempe tak boleh bagi. You know tahu, tempe? Itu tak boleh. Kalau pisang, kacang, ringgit, uang dia mau. Dia boleh. Kalau tahu tempe jangan lempar, jangan, tak boleh. Sebab nanti dia kejar kita, dia minta sosnya, mana sosnya, chili sos katanya. Itu sebabnya. Nah itu dia Tasik, itu Tasik, kemudian itu yang di depan sana, seberang macam gunung, itulah pulau. Pulau Samosir ya, yang gunung, memang gunung lah. Penduduk majoriti duduk di bawah di tepi-tepi Tasik supaya senang, mudah bercocok tanam ya, mudah ambil air. Kalau atas gunung dan sejuk, jadi penduduk itu di sepanjang tepi penduduknya tinggal ya, tidak ramai, paling sekitar 300.000. Itu pulau lagi besar Singapura 4 juta lebih, ini paling 300.000 penduduk. Dan ada ratusan sungai ya mengalir jatuh ke Tasik. Ada ratusan sungai jatuh mengalir ke Tasik. Tapi hanya ada satu sungai itu mengalirkan air Tasik ke danau. Soalnya namanya Sungai Asahan ya. Ada 50 kilo ke depan sana. Kita tidak pergi sana. Terlalu jauh, tidak cukup masa. Sungai Asahan, sungai besar ya. Satu-satunya sungai yang mengalirkan air Tasik ke laut. Namanya Sungai Asahan. Tapi sungai yang jatuh ke sini banyak, terjun, sungai kecil-kecil, ada ratusan sungai. Ikan, banyak, ikan talapia, ikan mas, macam saya katakan tadi, ikan mas, ikan talapia, ikan mujahir, ikan sepat, ikan bora-bora. Tapi tidak sebanyak di laut ya, sebab laut banyak makanannya. Sini karena sejuk, jadi makanannya tidak terlalu banyak. Jadi ikannya pun tidak sebanyak di laut lah. Buaya tak ada, yang ada buaya darat. Buaya betul tak ada.
Nah, itu dia depan sana pekan utama, pekan besar Lake Toba ya itu. Parapat namanya, parapat depan itu. Nah, sekitar 25,000 penduduk. Parapat. Parapat itu maknanya tahu kan, rapat-rapat. Tahu. Dekat-dekat. Sebab dulu ini tempat dia sejuk sangat, tak macam sekarang. Dulu banyak pokok, banyak hutan, rumah belum banyak, kereta belum banyak, orang pun sikit. Jadi kalau petang-petang dia sejuk. Sejuk sangat, tak macam sekarang. Sekarang sudah kurang sejuk. Jadi kalau apabila petang-petang sudah sejuk, ibunya kesejuan, dia panggil papanya, Pak Rapat, Pak Rapat kepada. Pak Rapat, Pak Rapat. Supaya tidak kesejuan. Kelas-kelas dia sebut nama pekan ini Pak Rapat. Betul. Nah, tengok itu Pak Rapat. Pak Rapat. Pak Rapat. Pak Rapat. Itu mananya? Jadi walaupun tak sesejuk dahulu, dibanding dengan Medan, masih sejuk juga lah. Masih sejuk juga. Tapi esok beras lagi sejuk daripada sini. Ini kan 906 meter di atas paras laut. Esok beras 1400 meter di atas paras laut. Lagi tinggi. Beras 500 meter higher than this place. Ya, gunung. Ini air ini 906 meter di atas paras laut. Jadi tasik di atas gunung lah ini. Tasik di atas gunung. So kita direct ke church ya, gereja Katolik ya, sebelum menyeberang, ada di atas sana. Habis itu nanti baru kita ke jetty ferry. Daripada sini menyeberang ke Tasik, ke pulau, hampir 1 jam naik ferry. Ya. Oh, cantik mah. Hampir 1 jam di atas ferry ya, menyeberang. Jadi nanti menyeberang, ini bus tinggal di sini ya, bus tak ikut. Dia tunggu kita di sini. Dia tidur di sini, bas. Barang-barang yang tak penting dibawa ke sana, macam tingtung tang-tang, boleh tinggal dalam bas. Tapi kalau mau dimakan malam nanti di bilik, bawa saja. Kalau tak perlu dimakan, mau dimakan di Sarawak, tinggal saja dalam bas. Tak payah letih-letih angkat-angkat. Malam.
ini mangga, plum, mango. Mangga lek toba, dia kecil, kecil macam telur tapi manis. Kalau dia betul-betul manis, tapi kalau dia paksa apa namanya di mentah lagi dia paksa diperam itu kurang manis. Tapi kalau tak peram betul-betul manis, sangat manis sangat. Mangga udang namanya, mangga udang di lek toba. Kecil sebesar telur, tapi kalau dia tidak tadi peram, kalau betul-betul dia masak natural, sedap sangat. Esok kita makan tengah hari di sini. Esok makan tengah hari di sini sebelah kiri nih. Besok makan tengah hari sini. Nanti pun kita naik ferry JT sini nanti after church. Ya. Lepas daripada gereja kita turun balik sini JT sini. Nanti di gereja ada kada miss kan, hanya short prayer ya. Hey guys, jumpa lagi. Sekarang kita sudah berada di dekat ferry perapat ya, dekat perapat mau pergi ke Danau Toba. Mau pergi ke apa namanya? Pulau Toledo. Samosir. Pulau Samosir. Lalu ke Toledo Hotel ya. Mau check in sana kan. Kita go. Oke, kita saksikan pemandangannya. Thank you. Thank you.
Oh,
Cantik.
guys. Semua happy. Yang penting gembira. Ini dia tol itu. Kompor kita bakal dipacu, kompor. Sabar, sabar, sedia.